Pagi, hari ini kita akan belajar tambah unit panjang dan tolak unit panjang. Okey. Bila anda tak faham apa yang kita belajar, sila ulang balik video ini. Faham? So, kita refresh balik pasal rumus-rumus yang berkaitan dalam ukuran panjang ya. Okey, milimeter, kita mm ni, kita bagi simbol mm ni, nama dia milimeter, cm ni sentimeter, meter ni meter, km ni kilometer. So, 1 cm bersamaan 10 mm, 1 meter bersamaan 100 cm, 1 kilometer bersamaan 1000 meter. Yang ini tolong hafal. Okay. Seterusnya, kita tengok pada ni. Okay, yang ini adalah pertukaran. Yang ini adalah pertukaran macam mana kita nak tukarkan cm kepada mm. Okay, yang itu kita dah belajar minggu hari Senin lepas. Okay, cm dengan mm, kalau kita nak tukarkan cm kepada mm, kita kena buat darab. Okay, kita tengok sini. Darab berapa? Darab 10. Okey, kalau milimeter kita tukarkan kepada cm, kita kena bahagikan 10. Okey. Kalau meter dengan sentimeter, kalau kita nak tukarkan dia, kita tengok unit ni 100. So, kita darab dengan 100. Kalau cm tukar kepada meter, kita bahagi dengan 100. Okey, kalau berkaitan dengan kilometer dengan meter pula, kita tengok ni 1000. So, kita darab dengan 1000. Kilometer tukar kepada meter, 1000. Kalau meter tukar kepada kilometer, kita kena bahagi 1000. Okey. Dan ini wajib dihafal. Okey. Hari ini kita akan belajar tambah ukuran mengikut unit yang dikendaki. Ini contoh soalan dia. Jumlahkan ukuran mengikut unit yang dikendaki. Jumlahkan. Perkataan jumlahkan ni bermaksud tambah. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama ni 37.9 cm ditambah dengan 4.8 cm. Jawapan dia nak dalam sentimeter. Okay, so kita tengok unit cm. Cm. Jawapan pun nak dalam cm. So, kita tambah je. Jadi 37.9 tambah dengan 4.8. Ingat tempat perpuluhan mesti sama baris kalau melibatkan tambah. Okey, yang ini 17 naik 1, 8, 12 naik 1, 4. Jadi, jangan lupa dengan titik perpuluhan. So, jawapan dia 42.7 cm. Tidak ada pertukaran unit berlaku dekat sini. So, terus dia buat 42.7. Okey, so kita tengok soalan yang kedua. Soalan kedua ni 6.7 cm tambah dengan 33.7 cm tetapi ditukarkan ke dalam milimeter. So, yang ini cm dengan cm. So, memudahkan kerja kita. Kita tambah dia macam biasa. Sebab dia unit yang sama, kita boleh tambah. Okey, jadi kita tambah macam biasa. Yang ini 16, naik 1, 10, naik 1, 4. Jadi, oleh kerana dia unit yang sama, jadi kita tak perlu nak tukar dalam dia punya ayat matematik ni. Cuma, bila kita dapat jawapan, kita tulis cm. Okay. So, cm dengan mm, benda yang berbeza. So, cm dengan mm tadi kita tahu kalau cm ditukar kepada mm, kita kena buat darab 10. Jadi, jawapan yang 40.6 ni kita darabkan dengan 10. So, yang ni. So, dapat jawapan 4060 ni. Yang ni satu tempat puluhan. Jadi, kita kira dari belakang satu tempat puluhan. Jadi, di sini tempat puluhan dia. So, jawapan dia. Jawapan dia 4.6 mm, 406 mm. Perpuluhan sifar ni nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Kita terpulang kepada awak ya. So, kita tengok contoh soalan C. Soalan C ni 21.5 cm. Ni dalam bentuk pecahan. Lepas tu yang ni dalam bentuk perpuluhan tetapi unit yang sama. Okey, memudahkan kita menambah dan jawapan pun nak unit yang sama. So, tidak ada pertukaran. So, dekat sini kita kena tukarkan dia kepada perpuluhan. Macam mana kita nak tukarkan dia kepada perpuluhan? Kita buat cara macam ni. Okey, 21.5 ni kita nak tukarkan kepada pecahan. Jadi, kita kena buat dia dalam bentuk pecahan tak wajar. Jadi, darab dan tambah. 20 darab 5, 100 tambah 1, 101 bahagi dengan 5. Itu bermaksud bahagi. Jadi, kita bahagikan dengan 5. 101 bahagi dengan 5. Jadi, yang ni sifar. Kita tolak sifar. Ni 1. Turunkan sifar 10. Yang ni 2. 10. Tak ada baki. Turunkan 1. 0. Okey. Tolak 0. 1.
letak dekat bulan, letak kosong satu dan letak kosong di sini, jadi dia akan jadi 10. Yang ini dapat titik puluhan, jangan lupa eh, satu formula baris, jangan lupa titik puluhan ni. Jadi yang ini dapat 2, so tak ada lagi. So jawapannya 20.2 cm. Ah, yang ini dah jadi titik puluhan, baru kita dapat tambah 7.6 cm. Okey, kita tambah je. Okey, yang ini 8, yang ini 7, yang ini 2. So jawapannya 27.8 cm. Okey. Ah, kalau melibatkan pecahan, kena tukar dia kepada nombor perpuluhan. Bila dah dapat nombor perpuluhan, baru kita tambah seperti biasa. Sebab dia tak ada pertukaran unit, so dapat jawapan tambah, letak je terus. Sebab dia tak bertukar unit dia, ya. Kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh seterusnya, yang ini dalam cm, yang ini pun dalam cm, tetapi yang ini jawapan dalam milimeter. So, kita kena tambah ni dulu sebab unit dia sama, senang je. Kita tambah macam biasa, tambah je. 81.4 tambah dengan 65. 65 perpuluhan sifar. Ingat eh, di belakang ni ada perpuluhan. So, kita tambah yang ni 4, yang ni 6, yang ni 14. Yang ini dalam sentimeter. Yang ini dalam sentimeter. Tetapi jawapan nak dalam milimeter, so kita kena ingat 1 sentimeter. Sentimeter kalau nak tukarkan kepada milimeter, kita darabkan dengan 10. So jawapannya tadi kita darabkan dengan 10. Okay, yang ini sifar 4, 6, 4, 1. Yang ini ada 1 titik puluhan, 1, jadi letak titik puluhan kat situ. So, jawapannya 1, 4, 6, 4 perpuluhan sifar. Awak nak tulis boleh, awak tak nak tulis pun boleh. Sebab perpuluhan sifar belakang ni tak ada membawa maksud apa-apa. Ya. Kalau dia ada nombor dekat belakang ni, misalnya 7, barulah wajib ditulis semua. Okay? Oleh kerana dia tak ada nombor dekat belakang ni lagi, dia berakhir dengan sifar. So, just awak nak tulis sifar tu boleh, perpuluhan sifar pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Tidak ada masalah. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya, iaitu soalan E. Soalan E ni, kalau kita tengok kat sini, ni 80 cm. Ini 2.4 m, ia tambah 1/2 m sama dengan berapa meter. So, dekat sini ada pecahan. Sini pun ada perpuluhan. So, sini pun ada nombor bulat, tetapi unit ni tidak sama. So, kita pertama kali kita kena tukar unit ni dulu. Okay, lepas kita tukar tu, kita kena tukar ni kepada perpuluhan meter. Baru kita bagi jawapan dalam meter. So, kita kena tukar dulu ya. 80. Okey. 80 cm ni kita tukarkan kepada meter. Sentimeter tukar kepada meter, kita kena buat bahagi 100. Okey, bahagi 100. So, kita bahagikan dengan 100. Okey, kita bahagikan dengan 100. Bahagikan 1, jadi kita guna per 100 lebih mudah. Okey, yang ini sifar ni. Okey, yang ini ada satu sifar lagi, jadi kita macam ni. Sifar, jadi kat sini kita letak sifar perpuluhan. Dia sifar perpuluhan 8. Ataupun kalau cara ni susah, just kita bahagikan dalam bentuk lazim. Okay, 80 bagi dengan 100. Yang ni sifar. Okay, 8. Sifar. Sifar lagi. Tolak sifar, jadi 80. Letak titik puluhan. So, turunkan sifar jadi 800. So, titik puluhan jangan lupa letak 8. So, jawapannya tak ada baki. So, jawapannya sifar perpuluhan 8 meter. Okay. Yang ini sifar perpuluhan 8 meter. Okay, yang ini dah ditukar. Yang ini pula kita nak tukarkan. Okay, 1/2 meter kita tukarkan kepada meter juga. Jadi, kita 1/2 ni kita bahagikan. 1/2. Sebab kita nak dapatkan jawapan dalam titik perpuluhan kan. So, kita bahagikan dia. Sebab per ni menunjukkan bahagi. So, yang ni 1. Letak titik puluhan, letak sifar, turunkan sifar 10, jadi yang ni 5. Jadi jawapan tak ada baki. So sifar perpuluhan 5 meter. So bila kita dah dapat tukar ni, dah ni dah tukar, ni pun dah tukar. Okay, so kita tambahlah. Okay, sifar perpuluhan 8 tambah 2.4 tambah sifar perpuluhan 5. Okay, ingat eh, titik perpuluhan mesti sama baris. Yang ini tak ada nombor, tolong letak sifar. Yang ini 4, yang ini 13, yang 1, 3. Jadi
Jawapannya 3.34 meter. Okey. So, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh seterusnya yang ini melibatkan pecahan. Yang ini nombor bulat dan yang ini nombor puluhan. Yang ini meter, sentimeter, meter tetapi jawapan nak dalam sentimeter. Ya. So, kita kena tukarkan benda ni kepada sentimeter. Oleh kerana dia ada dua benda ni. Okey, dua meter ni. So, kita kena tukar ni kepada meter. Yang ni tukar kepada perpuluhan. Yang ni kita biarkan. So, kita tukarkan ni kepada meter dulu. Okey. Okey, 1.3 kita tukarkan kepada meter. Kalau cm pergi kepada meter, bahagi 100. So, kita bahagikan dengan 100. Okey. Okay, kalau ini ada 2 kosong, jadi kita gariskan 2 kosong, letak titik pecahan kat sini. Kat situ. So, jawapannya 1.3 meter. Okey, yang ini untuk yang ini. Okey, dah settle. Okey, yang ini pula. Okey, yang ini kita tengok kat bawah. Okey, 31.45 kita nak dia jadikan dia kepada perpuluhan. Jadi yang ini kena darab, yang ini tambah, jadikan dia kepada pecahan tak wajar. 31 darab 5, 5, 15, tambah 4, jadi kat sini tambah 4 jadi 9. So, 5 tambah 4 sini, 9. So, 159 bahagi dengan 5. So, kita bahagikan dengan 5, buat dalam bentuk lazim. Bahagi dengan 5. Ini simpan. Ini 1, turunkan 5. Jadi yang ini 3, 15. Okey, yang ini sifar, turunkan 9. 9, tolak 5, 1. Ini. Jadi yang ini 4. Okey, letak sifar kat sini. Turunkan sifar, jadi 40. 40, tolak 40. 8. Okey, jangan lupa titik perpuluhan dekat sini. So, jawapannya, jawapan yang untuk yang 31 ni, jawapan dia adalah 31.8 meter. So, bila kita dah dapat semua meter ni, dia kamu tambah dia macam biasa. 1.3 meter tambah dengan 31.8 meter tambah dengan 18.9. Okay, yang ini letak sifar. Jangan biarkan kosong. So, 3, yang ini 17.1, yang ini 11. Ini 5. Titik puluhan jangan lupa. Yang ini adalah jawapan dalam meter. Tetapi jawapan dia nak dalam sentimeter. So kita kena ingat meter kalau pergi kepada sentimeter kena darab 100. Jadi 5173 ni perpuluhan ni kita darabkan dengan 100. So kita darab. Okay, yang ini ada dua tempat puluhan. Jadi kira dia lakang dua tempat puluhan. Jadi kat situ tempat puluhan dia. So, jawapannya 5173 cm. Jika tak faham, boleh ulang balik. Tengok. Seterusnya, kita tengok contoh soalan G. Okay, soalan G ni melibatkan pecahan dan perpuluhan. Tapi yang ini dalam kilometer, kilometer dan jawapan dia nak dalam kilometer. So, tidak ada pertukaran unit ya. So, yang ini kita kena tukarkan pecahan ni kepada perpuluhan ya. Ingat eh, macam mana kita nak tukarkan pecahan kepada perpuluhan, kita kena, pecahan ni kita kena bagi dia menjadi pecahan tak wajar. So, kita kena buat darab dan tambah 11 sama 8, 88, 88 tambah 1, 89 per 8. Okay, lepas tu baru kita bahagikan 89 bagi dengan 8. So, yang ni 1, sorry, sorry. Okay. Yang ini 1, tolak 8. Yang ini sifar, turunkan 9. Tolak lagi 8, letak 1. So, yang ini jadi baki 1. Letak titik puluhan, atas letak titik puluhan. Letak sifar, turunkan sifar, jadi 10. 10 ni tolak lagi 1, dengan 8. Jadi yang ini 1. Yang ini 10, tolak 8, 2. Okay. Letak lagi sifar, turunkan sifar. 20 bagi 8 ni. Okey, 2, 16. Okey, ini 10, 4. Jadi, 1, 2, 1, sifar. So, letak lagi sifar. Turunkan sifar, 40. Jadi, 40, tolak 40. Yang atas ni 5. So, jawapan dia dalam KM. Yang ini dalam KM adalah 11.125 km.
Okay, unit dia tetap sama sebab kita just tukar dia kepada titik perpuluhan je. So, yang ini tambah, so kita tambah je lah. Okay, 11.125 tambah dengan 45.7. Okay. Nah, jangan 7 ni letak di ujung. 7 ni selepas titik perpuluhan. So, yang ini kita letak sifar. Kena ikut titik perpuluhan tu betul-betul. Okay, yang ini 2, 8, yang ini 6, yang ini 5. So, jawapannya 56.825. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya, ini perpuluhan dalam kilometer, yang ini pecahan dalam kilometer, yang ini dalam meter. Yang ini nak depan dalam meter. Boleh kerana meter ni satu je. So, kita tukarkan dulu kepada kilometer. Okay, yang ini tukar kepada kilometer. Pastikan dia dalam perpuluhan. Okay, yang ini kita tukarkan kepada perpuluhan kilometer. Okay, lepas tu baru kita tukarkan kepada meter. Okay, macam mana nak buat? So, kita tukarkan dulu 48. 3 per 10 kilometer ni. Kita tukarkan kepada pecahan dulu. So, yang ni... Yang ini mudah ni. Ha, kita tengok ni per 10 lagi mudah. So, jawapannya kita letak macam ni, 48. Okay, yang ini tadi per 8. Jadi, kita tak boleh buat kaedah yang seperti per 10. Eh. Kalau kaedah per 10 ni lain sikit. Kita boleh buat cara bearing plus. Tak perlu buat per 10. Tak perlu buat bentuk lazim. So, yang ini ada satu tempat kosong. Jadi, kita gerakkan titik puluhan sebanyak satu. So, jawapannya 48.3 kilometer. Okay. Settle, dah tukar. So, kita tukarkan 30 meter kepada kilometer pula. Okay, macam mana nak tukarkan dia kepada 3 kilo, kepada kilometer? Okay, meter ditukarkan kepada kilometer seperti yang saya bagi tahu first slide. Second slide tadi ya, pasal rumus tu. Jadi, kita darab dengan 1000. Oh, bukan darab, bahagi. Okay, bukan darab ni, bahagi 1000. Bahagi 1000. Jadi, kita bahagikan 1000. Jadi, 30 ni kita bahagikan dengan 1000. Jadi, ini sekejap ya. 30 kita bagikan 1000. So, 30 dibahagi dengan 1000 kita buat secara per, lebih mudah. Okay, yang ini ada 3 kosong. Jadi, kita gerakkan sebanyak 3 kali titik perpuluhan. Dari titik perpuluhan kat situ. Jadi, titik perpuluhan sini, yang ini letak sifar. Yang ini letak 3, yang ini sifar. Okey, yang depan sekali ni, yang depan sekali tu awak letak sifar. So, jawapannya, jawapannya sifar perpuluhan sifar 3 kilometer. Okey, sekarang semua dah ada dalam keadaan kilometer. So, kita tambah, okey, 48.3 kilometer tambah dengan sifar perpuluhan sifar 3 kilometer tambah dengan, okey, tambah dengan, oleh kerana dia tambah, kita boleh tambah dia secara berturut-turut. 50.27. Jadi, kita buat tambah. So, yang ni tak ada benda, kita kena letak sifar. Wajib letak. Jangan tak letak. Kalau tak letak nanti, ia akan menyukarkan anda dan anda mungkin tak faham. So, yang ni jawapan dia dalam kilometer. Tetapi, jawapan finally dia nak dalam meter. So, dia nak dalam meter, jadi kita kena tukarkan kilometer ni kepada meter. Okay, so oleh kerana dia masih dalam KM, yang ini dia nak dalam meter. So, ingat kalau meter ditukarkan kepada kilometer, kita kena buat macam mana? Bahagi 1000. Kalau kilometer ditukarkan kepada meter, kita darab dengan 1000. So, yang ni jawapan ni 98.537 ni kita darab dengan 1000. Okey, untuk tukar. Kenapa kita darab 1000? Sebab kita nak tukar kepada meter. So, yang ni sifar, sifar, sifar 73581. Okey, yang ini ada 3 tempat puluhan. 1, 2, 3. Jadi, kita kira di belakang 1, 2, 3. Jadi, titik puluhan kat situ. So, jawapannya 18.537 meter. Satu pula. 9, okey? Maaf, bukan 1, 9. Okey? So, kita tengok contoh soalan yang kedua. Jumlahkan 78.3 cm dan 27 cm, berikan jawapan dalam milimeter. Jumlahkan. Jumlahkan ni bermaksud tambah.
So yang ni dalam sentimeter, dalam sentimeter. So tapi jawapan dalam milimeter. So kita kena buat dalam bentuk, biar dalam bentuk ayat matematik dulu. So kita kena buat ayat matematik dulu. 78.3 cm tambah 27 cm sama dengan dia nak jawapan dalam milimeter. So kita, oleh kerana unit dia sama, kita tambah dulu macam biasa. 78.3 tambah dengan 27. Okay, yang ni letak titik puluhan, jangan lupa letak sifar. So kita tambah je. Okay, yang ni 15 naik 1, 10. Yang ni jawapan dalam sentimeter. Tetapi dia nak dalam milimeter, so kita kena tukar. Sentimeter tukar kepada milimeter, kita kena darab dengan 10. So 105.3 ni kita darab dengan 10. Okay, yang ni sifar 3, 5, sifar 1. So yang ni ada 1 tepat puluhan. Dari titik puluhan kat situ. So jawapannya 1.053 mm. Okay, kita tengok soalan yang ketiga. Berpandukan kad di bawah, cari jumlah jarak dalam. Okay. Nah, kadnya ada 3 kad. Yang pertama 9.12 km, 23.25 km dan 4 km 960 meter. Okay, so jawab kita nak cari jawapan A dulu ya, dalam kilometer. So dan ini 3 kilometer, yang ini kilometer dah settle, yang ini belum. So kita kena buat ayat matematik dulu. 9.12 km tambah 23.25 km tambah 4 km 960 meter. Okey, kita buat ayat matematik dulu. Okey, dia nak jawapan dalam kilometer. So yang ini kilometer dah settle, yang ini per kilometer, tetapi yang ini kilometer dalam perpuluhan, yang ini dalam pecahan. So kita kena tukarkan dalam perpuluhan untuk memudahkan kita mengira. Yang ini kita pun kena tukarkan kepada kilometer, tukarkan kepada perpuluhan. So macam mana kita nak buat? Okay, yang 23 dulu ya. Kita buat 23, 25. Okay, yang ini kita darab tambah. Okay, jadikan dia sebagai pecahan tak wajar. 23 darab 5, 15. 15, 10, 1, 1, 1, 5, tambah 2, 1, 1, 7, per 5. Okay, so kita buat dalam bentuk lazim. Bahagian 5, yang ni sifar. Okay, ni 1, turunkan 1, 2, 10. Yang ni 1, turunkan 7. Yang ni 3, 15. Okay, ni 2. Okay. Turun titik puluhan, letak titik puluhan, turunkan sifar 20, 20. So yang ni 4. So jawapannya 23.4 km. Okay, yang ni. Okay, dah settle. Okay, ni pula. Macam mana kita nak tukar? So yang tu pula kita nak tukar dia macam mana? 4 km, 960 meter. Kita tukarkan kepada kilometer. Okay, tengok betul tak lah macam mana saya buat. Kita nak tukar dia kepada kilometer. Okay, 4 ni kita tulis. Okay, yang ni meter kan? So yang ini kita lalui titik puluhan. Yang ini 960 ni salin je. 960. Okay. Kilometer. So semua dah jawapan dalam kilometer. So kita tambah. Okay. 9.12 tambah dengan 23.4 tambah dengan 4.96 sifar. Okay. So kita tambah. Yang ini tak ada nombor, kita letak sifar. Tambah. So 17 tambah 23. Perpuluhan jangan lupa. So jawapannya 37.372 km. Okay. Okay, ini kalau dia nak dalam kilometer. Okay, soalan seterusnya dia nak dalam meter. Macam mana kita nak dari meter ni dalam meter? So jawapan ni tadi 37.372 km ni kita tukar kepada meter. So kalau nak tukar kepada meter, kilometer tukar kepada meter, kita kena darab dengan 1000. So kita darabkan dengan 1000. Darab dengan 1000. So yang ni dapat 30.27373. So yang ni ada 1, 2, 3 tempat puluhan. 1, 2, 3 tempat puluhan. Jadi tempat puluhan berubah dekat situ. So jawapannya 37,372 meter. Okay. Kalau tak faham, sila ulang balik video ni. Video ni dari mula. Tengok balik semula. Okay, so kita tengok
the next slide. Okay, next slide ni kita tengok soalan dia. Dia suruh kita kira. Okay, yang ini melibatkan tolak. Tadi tu melibatkan tambah. Okay, yang ini melibatkan tolak. Tengok dulu. Yang ini CM, yang ini CM, yang ini CM. So, tidak ada perubahan unit. So, kita just tolak je. Okay, tolak sahaja. Okay, tolak dengan 12.9. Ingat lah, titik puluhan dia sama baris. Jadi, 1.9 tak boleh, jam. Okay, so, yang ini sifar 4. Jadi, jawapannya 40.2 cm. Tidak ada perubahan unit. So, kita terus letak jawapannya. Okay, kita tengok contoh soalan B. Soalan B ni 67.8 cm. Satu tolak dengan 2.9/10 cm. Tapi jawapan nak dalam cm. Tapi kita tengok ni, cm dengan cm. So, kita selesaikan benda ni dalam cm dulu. Lepas tu baru kita ubah kepada milimeter. Jangan awak ubah milimeter terus, milimeter terus. Buat ni dulu, baru kita ubah kepada milimeter. So, yang ini kita buat 67.8. Yang ini kita tukar dulu 2.9/10. Okay, kita tukar dia kepada perpuluhan. So, darab bawah tambah atas. 22 darab 10, 20 tambah 9, 29/10. Okay, kita akan pasang 1. Jadi, kita geratkan titik puluhan sebanyak sekali. Jadi, depannya 2.9. sentimeter. So, sentimeter dengan sentimeter mudah kita nak tambah. So, 2.9 tambah dengan 67.8. So, yang ini 17, naik 1, 10, 7. Perpuluhan jangan lupa. Sentimeter. Tapi, jawapan nak dalam milimeter. So, kita kena tukarkan dalam milimeter. Kita tukarkan kepada milimeter. Jadi, sentimeter tukar kepada meter, sentimeter tukar kepada milimeter, kita kena darab dengan 10. So, darab dengan 10. Sifar 707. Okay, yang ini ada satu tempat puluhan. So, letak titik puluhan dekat situ. Jadi, jawapannya 7/7 milimeter. Okay, kita tengok contoh seterusnya. Contoh soalan C. Okay, soalan C ni 18.3/4 km. Tolak dengan 6.509 km dan unit dekat sini kilometer dan unit yang dikendaki adalah kilometer. So tidak ada pertukaran waktu. Tidak ada pertukaran, sorry, tidak ada pertukaran unit. So di sini kita kena tukarkan kepada perpuluhan. Tadi saya dah ajar dah macam mana nak tukar perpuluhan. Alhamdulillah. Kita kena buat darab, lepas tu tambah. Okey. 18 darab 4 ni 32. 72 tambah 3, 75. Okay, lepas tu 4. Jangan lupa dengan tambah 3 tu. Okay, lepas tu kita buat bagi. 75 ni kita bagi dengan 4. Okay, ini 1. 35. Ini 8. 32. So, 5 tolak 3, 2 tu 3. Okay, turunkan kosong. 30. So, ini letak 30-an. So, 30 ni 28. Ini bersamaan 7. So, yang ini 2. Kosong ni turunkan lagi kosong. Jadi 20. 20 tolak 20. Ini 5. So, jawapannya 18.75 kilometer. Okay, kalau awak tak nak, kalau awak tak nak darab macam ni, awak just tulis 18. Okay, 18 ni awak tulis 18 kat sini. Okay, 3/4 ni awak bagi. 3/4 awak bagi. Dia akan dapat 0.75. Tapi kalau awak takut keliru, awak darab tambah dulu. Tukarkan untuk pecahan tak wajar. Lepas tu bagi, dapat jawapan. Okay, bila dah dapat jawapan, baru kamu tolak. Okay, 18.75 tolak dengan 6.59. Okay, kalau sini tak ada nombor, pastikan tulis sifar. Okay, sifar tolak 9 tak boleh, so kita pinjam. 10 tolak 9, 1. Yang ini 4, yang ini 2. Okay, yang ini 2, ini 1. So, depannya 12.241 km. Okay, untuk soalan D, 41.5 m, 72 cm, 135 cm, jawapan nak dalam meter. Okay, kita tengok ni, sentimeter-sentimeter. Ada 2 cm kat sini. So, ni kita tukarkan kepada sentimeter. Yang ini pula kita tukarkan kepada perpuluhan.
Okey. Jangan terus tukar pada meter dulu. So kita tukar dulu benda tu. Eh? Okey, okay. Kita tukar 41.5 meter ni kepada sentimeter. So 41.5 tukar kepada meter. Meter kalau tukar kepada sentimeter, kita darab dengan 100. So kita darabkan dengan 100. So kat sini 5, 4, 1. Sorry, silap. Okey, 5, 1, 4. Okey, puluhan ni ada 1 di tempat, ada 1, jadi jawapannya 415 sifar sentimeter. Okey, dah settle lah, sentimeter ni benda, yang ni pula. Okey, yang itu kita 135. Tadi saya dah bagi tahu kalau kita buat macam ni kan, kita boleh letak 1 ni, puluhan. Okey, lepas tu 3/5 ni kita bahagikan. Okey, sifar, yang ni sifar, 3, letak sifar, turunkan sifar. Ini letak sifar perpuluhan, 30, tak ada baki, yang ni 6, tak ada baki. So, sifar perpuluhan 6 ni, perpuluhan ni dah tulis, so letak je 6 kat sini. Okey, jawapannya dalam dalam sentimeter. Okey, ini yang saya maksudkan dengan benda ni tadi. Kalau awak tak nak tukarkan pada pecahan, kalau awak tak nak tukarkan kepada pecahan bercampur macam ni, pecahan tak wajar, so awak boleh letak 1 ni sini dan 3/5 ni awak bahagi, dapat sifar puluhan 6, letak dia perpuluhan 6. Ok, faham tak kat situ? Kalau tak faham, tengok balik. Ok, so kita ada 3, jadi kita kena tolak sebanyak 2 kali ya, berturut-turut. So kita tolak 41 perpuluhan 5, bukan 41 perpuluhan 5, kita dah tukar tadi. Ambil jawapan ni. Okey, kita ambil jawapan ni eh. Bukan ambil jawapan yang ke atas tu. Ya, kita tulis 1/50. Tolak 72. Okey, yang ini dapat 8. Okey, yang ini 4. 14.7. Okey, yang ini. Okey, so dalam sentimeter. Lepas tu tolak lagi dengan ni, ni dia. Kita tolak dengan 1.6. Okey, kita tolak 1.6. Ni padam dulu. 1.6, 1.6. Tolak ni kita tak boleh letak dia tiga-tiga sekaligus, saya kena tolak dua-dua. So yang ni jangan lupa letak sifar. Sifar tolak 6 tak boleh, jadi kita pinjam. Yang ni kena jadi 10, 4, 7, tolak 7, 1, 6. Yang ni 7, yang ni sifar, yang ni 4. Jangan lupa. Okay, so yang ini jawapannya dalam sentimeter. Tetapi jawapan nak dalam meter. Kalau meter ditukarkan kepada sentimeter, kita darab. Okey, kalau sentimeter, ni sentimeter eh, yang ni sentimeter tu eh, ditukarkan kepada meter, kita kena bahagikan 100. So, 4 sifar 7, 6.4. Okey, kita bahagikan dengan 100. Ada 2 kosong kan? So, kita gerakkan perpuluhan ni 2 kali, sebanyak 2 kali 1, 2. Okay, jadi jawapannya 40.764 meter. Okay. Okay, so kita tengok soalan E. Okay, soalan E ni 30, 1 per 2 meter, 340 cm, 25.7 meter. Tukarkan kepada sentimeter. Boleh kerana di sini meter, dua-dua ni meter. So, kita tukar ni kepada, yang ini kita tukarkan kepada sentimeter. Kepada sentimeter pula. Sorry, yang ini tukarkan kepada meter. So, 340 cm kita tukarkan kepada meter. Sentimeter tukar kepada meter, kita kena buat bahagi 100. So, kita bahagikan dengan 100. Jadi 2 kosong, jadi kita gerakkan titik puluhan sebanyak 2 kali. Jadi jawapannya 3.4 sifar meter. Okey, yang ni dah settle. Yang ni pula 30 tu. 30 1 per 2 meter. Kita kena tukarkan ke dalam titik perpuluhan. Eh. So, kita tulis je 30 meter. Jadi 1 per 2 ni kita bahagikan. 1 bagi 2, yang ni sifar. Okey, ini 1. Letak titik perpuluhan. Letak sifar. Sorry. Salah ni. Okey. Okey, letak titik perpuluhan. So, kita turunkan sifar, jadi kita tolak 10, yang ini dapat 5. Jadi, jawapannya tak ada bagi. So, jawapannya 30.5 meter. So, bila kita dah dapat ni, kita tolak. Okay, kita tolak ya. Kita tolak 30.5 meter. Ikut ni ya.
ni dia, ni dulu. Lepas tu kita tolak 3.4 sifar. Okay, kita tolak yang ada tak sifar. Ni 1, yang ni pinjam. Ni 10, ni 7, ni 2. Okay, lepas tu kita tolak 25 ni. 25.7. Okay, jangan lupa letak sifar. Okay, yang ni pinjam. Okay, yang ni tadi kita pinjam tadi, 1. Okay, so 2 tolak 2, sifar. Jadi jawapannya 1.40 meter. Tetapi jawapan nak sentimeter. Kalau sentimeter, jawapan nak dalam sentimeter. Meter tukar kepada sentimeter, kita kena buat 100. Eh. Meter ni, kita nak tukar kepada sentimeter, kita kena darab 100. So, 1.4 sifar darab dengan 100. Okay, yang ni sifar 41. So, yang ni ada dua tempat puluhan, yang kira 1, 2. Jadi, titik puluhan kat situ. So, jawapannya 1.4 sifar per puluhan sifar-sifar. Okay, 1.4 sifar per puluhan sifar-sifar. Jadi, kita tak payah tulis per puluhan sifar-sifar kat atas jawapan ni. Kita tulis 140 cm dia. Kalau awak tak nak tulis, tak apa. Just tinggalkan macam ni. Tapi, jangan lupa tulis unit. Jangan salah tulis unit, ya. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. 26.3.4 km. Ni kilometer dan meter. Ni dalam kilometer, ni dalam meter. So, jawapan dia nak dalam meter. Kat sini semua kilometer. Okay. Ni kilometer, kilometer. So, kita tukarkan yang ni kepada kilometer sahaja. Okay, ni kita tukarkan kepada perpuluhan. Okay, kita first kita tukar ni dulu. 26.3.4 ni kepada titik perpuluhan. So, kita cari 26. Okay, perpuluhan. 3/4 ni kita bahagi. Ini dapat sifar 3, yang ni letak titik puluhan, turunkan sifar 30, so yang ni 7, 28, ok yang ni 2, so kita letak lagi sifar, turunkan sifar, tolak 20, tak ada bagi, yang ni 5. So jawapannya 26.75, ha, letak je, ni dah dapat jawapan macam ni kan, kita letak je 75 kat ujung tu, jadi jawapan ni dalam KM. Ok, yang ni dah settle. Yang ni pula. Okey, yang ni. 8 km, 85 m. Ini tukar kepada kilometer senang je. Yang ni tulis dulu. Okey, ingat eh, kilometer ada 3 tempat. Jadi, yang ini ada 2 je kan? So, kita pilih dia belakang. 2. Yang ini letak apa? Letak sifar. Jadi, jawapannya KM. So, jawapannya 8.85 km. Okey, bila dah settle semua KM, KM, KM tu, kita tolak dulu. So, 26.75. Kita tolak dengan 8.85. Okey, yang ini tolak sifar. Okey, tak boleh tolak. Kita pinjamkan. Tak boleh lagi kita pinjam. So, yang ini tak boleh. Kita pinjam sini. Jadi, 8. 18.1. 18.665. Okey. Lepas tu, kita tolak lagi. Kita tolak lagi dengan ni. 9.5 ni. 9.27. Okay, yang ni jangan lupa letak sifar. Yang ni 5. Yang ni pinjam. 16 tolak 7, 9. 5 tolak 2, 3. 8 tolak 9, tak boleh pinjam. 18 tolak 9, 9. So, jawapannya dalam kilo. Tetapi jawapan nak dalam meter. So, kilometer tukar kepada meter, kita kena darab 1000. Okay, darab 1000. So, 9.37. 395. Darab dengan 1000. So, yang ni saling dia 02. Yang ni 5939. Ada 3 tempat perpuluhan. Jadi 1, 2, 3. Tak sini. So, jawapannya 9395 meter. Okay. So, kerja rumah pada hari ini. Sila jawab latihan muka surat 182 dan 184. Cuba ini. Sila buat semua soalan ya. Okay, dan jangan lupa buat jalan pengiraan untuk semua soalan tersebut. Okey, latihan-latihan tu nanti. Kalau awak nak tahu, latihan-latihan muka surat 182 dan 184 tu ada pada perbincangan saya tadi. So, jika tak faham, ulang balik dengar. Okey, itu sahaja. Terima kasih.